Jadi gini cuy, gue kan lagi nongkrong nih ya. Gue habis dikasih nangka, gue sambil lihat-lihat jalan gitu. Ini sekarang gue mau makan nangka gitu ya. Ini dari kampung katanya. Belum makan atau belum sempat nyobain. Tapi tiba-tiba tuh banyak banget nih ya bunyi pemberitahuan. Kalau cara unbit akun yang udah terkait gimana bang? Masih nyangkut di akun Amazon yang pertama bang, gimana bang kasih solusinya? Udah di logout tapi pas ganti email untuk next drop tetap nyangkut. Ya udah cuy, gue sebagai konten kreator, pembuat video, gue bertanggung jawab dong. Apalagi sampai subscriber tuh tanya minta solusi. Sebisa mungkin pasti gue kasih solusi cuy, walaupun kadang solusi gue tuh sulit dipahami gitu cuy. Daripada kita banyak bacot kayak bocah epic ya kan, mending langsung aja kita buka eventnya MLBB Amazon. Di sini kita langsung pilih saja MLBB Amazon buat kalian yang akunnya nyangkut ya, nggak bisa keluar lagi, atau yang sudah pernah login atau yang sudah pernah klaim di drop-drop sebelumnya. Jadi lakukan cara ini untuk meremove atau menghapus akun Amazon yang pernah login di Mobile Legend sebelumnya. Oke. Kita langsung saja klaim ini guys, klik yang drop 6, kita langsung klaim reward. Otomatis kita langsung disuruh login. Kita ikutin saja loginnya. Nah seperti ini guys, jadi akun gua ini yang dulu pernah login ya ini guys. Jadi gimana cara untuk meng-unbit gitu ya, untuk memutuskan hubungannya antara akun Mobile Legend dengan akun Amazon Prime. Oke, kita lewati saja di sini. Kita langsung ke Google Chrome. Kita langsung saja kita tulis gini guys, Amazon.com. Kita langsung cari gitu ya. Kita pilih yang paling atas. Nah, kalau kalian menemui tampilan seperti ini, kalian langsung ke titik tiga sini. Kita langsung ini yang akun kita klik. Di sini kalian pasti langsung disuruh login. Tadi sama kan email yang di akun Mobile Legend sama yang di sini, otomatis langsung nyambung gitu guys. Jadi langsung saja kita masukkan sandi. Jika kalian sudah login, kalian langsung cari dari yang mana ya? Ini kalian scroll, pokoknya kalian cari login with Amazon. Ini kita klik di sini, pasti langsung muncul ya. Manage login with Amazon, yaitu Mobile Legend Bank Bank. Kita langsung klik saja.
gambar Mobile Legendsnya. Di sini langsung ketahuan kapan kita masuknya, yaitu 7 April 2020, jadi 1 tahun yang lalu kita pernah klaim di akun Mobile Legend ya, pakai akun Amazon Prime yang membership uji coba 7 hari itu ya. Jadi langsung saja kita remove guys. Ini di sini langsung sukses akses for Mobile Legend bang pas been successful remove gitu ya, berarti Mobile Legend yang memiliki akses dari Mobile Legend sudah sukses dihapus. Jadi sekian seperti itu guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, bye bye.